kami membuka layanan coaching klinik untuk sertifikasi TKDN bagi para pelaku usaha ataupun IKM itu sendiri. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinakar Kendal meluncurkan coaching klinik sertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri di kantor Disperinakar Kendal Selasa kemarin. Sertifikat TKDN merupakan persyaratan utama bagi pelaku usaha atau industri kecil menengah IKM agar bisa mengikuti program pengadaan barang di instansi pemerintah. Kepala Disperinakar Kendal, Cici Sulastri, mengatakan layanan coaching klinik TKDN ini sebagai upaya untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Pasalnya, berdasarkan evaluasi, masih banyak pelaku usaha di Kabupaten Kendal yang belum bersertifikasi. Oleh karena itu, upayanya dengan membuka coaching klinik untuk sertifikasi TKDN bagi pelaku usaha atau IKM. Berdasarkan evaluasi kami, bahwasannya masih banyak para pelaku usaha ataupun IKM itu sendiri yang belum bersertifikasi TKDN. Untuk itu, upaya kami membuka layanan coaching klinik untuk sertifikasi TKDN bagi para pelaku usaha ataupun IKM itu sendiri, yang harapannya nanti para pelaku UKM ini akan meningkat peran sertanya dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota. Dan demikian produk-produk yang sudah tersertifikasi TKDN ini mengikuti program pengadaan dan makin meningkatkan kesejahteraan dari pelaku IKM yang ada di Kabupaten Kendal. Demikian halnya lonceng hari ini juga berkaitan dengan untuk memberikan bekal ataupun kesiapan dari para pelaku pencari kerja dalam memasuki dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Jadi kita membuka layanan bimbingan jabatan bagi para pencari kerja yang harapannya dengan sudah diberikan bimbingan jabatan ini para pencari kerja sudah siap nantinya menghadapi dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja itu sendiri. Sementara itu, menurut Chandra Priyasuwondo dari PT Tunas Rinai Perkasa yang memproduksi air minum kemasan, dengan adanya coaching klinik sertifikasi TKDN ini sangat membantu bagi pelaku IKM untuk bisa ikut pengadaan di instansi pemerintah seperti yang sudah ia lakukan. Saat ini tinggal proses pengajuan sertifikasi TKDN. Jadi kita serasa terbantu ya Pak, jadi ada sertifikasi TKDN, kita serasa terbantu untuk menunjang juga untuk industri lokal ini untuk ke mungkin ke instansi atau apa, kita merasa terbantu sekali TKDN ini. Launching ini dibarengkan dengan membuka layanan bimbingan jabatan pencari kerja di Kabupaten Kendal. Bimbingan jabatan ini untuk memberikan bekal atau kesiapan bagi pencari kerja untuk memasuki dunia industri, dunia usaha maupun dunia kerja. Kami memohon persatuan di antara atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin perindustrian dan tenaga kerja tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan masyarakat Kendal pada umumnya. Layanan coaching klinik yang pertama berkaitan dengan ini.
kedepannya ya. Ya. Bandrek ini, J. Sangat enak kalau.